Kita awali informasi pertama, saudara, unjuk rasa petani di area pertambangan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sempat memanas. Oknum anggota Brimob sempat mengancam membakar mobil pendemo karena memblokade jalan. Dibakar itu? Siapa? Nggak ada yang kenal ini mobil, kan? Nggak tahu siapa yang punya mobil nggak ini. Ada juga yang ini tidak, mobil. Tidak ada seorang. Ini mobil ada orangnya di dalam. Kalau Bapak, dalam video rekaman warga ini, oknum anggota Brimob diduga mengancam membakar mobil yang terparkir di tengah jalan saat unjuk rasa petani di area pertambangan berlangsung pada Kamis siang. Pengamanan oleh anggota Brimob dilakukan saat petani merica memblokade akses jalan dengan menggunakan mobil. Para petani mendesak perusahaan pertambangan nikel untuk menghentikan mengeksplorasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan karena merusak tanaman merica. Ini menolak BUMN dan Perseroda untuk mengelola 3 blok IUP yang ada di PT Pale. Yakni blok Bulu Belang, blok Lingke, dan blok Pongkir. Ini atas dengan siapa? Aliansi Masyarakat dan Aliansi Pemuda Masyarakat Melili. Aliansi Pemuda Masyarakat Melili. Kami tidak pernah gentar, bahkan telur sekalipun kami tidak akan lari. Para petani berharap pemerintah dan pihak perusahaan bisa menampung aspirasi mereka untuk mencari solusi. Pasalnya aktivitas pertambangan dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pertanian. Apalagi tanaman merica merupakan satu-satunya sumber pendapatan petani untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup. Untuk menghindari bentrokan, DPRD Luwu Timur pun mengadakan mediasi dengan perwakilan petani. Mereka ini hanya menyampaikan bahwa ada kondisi seperti ini di Luwu Timur. Ada beberapa IUP yang tiba-tiba keluar yang oleh pemerintah kami tidak tahu. Nah, sehingga informasi dari adik-adik ini kami terima dan insya Allah coba kami cross-check nih. Kami cross-check benarkah ada IUP dikeluarkan oleh kementerian atau seperti apa? Benarkah ada putusan seperti ini di Mahkamah Agung atau gimana? Jadi itu begitu, yang, begitu iya, nanti iya, cara menyikapinya.